Selamat pagi, teman-teman. Tapi weekend. Ya, apa kita hari ini lagi di Alam Sutra. Yay. Di Pasar 8 tempatnya. Yes. Kita ada invitation. Apa nama tempatnya tadi? Rene Bakmi, Rene Quotie and Bakmi. Quotie and Bakmi. Yeah. Dia di Pasar 8 tempatnya dekat Bahagia 168. Sampingnya persis. Yes, dekat Bahagia 168. Yeah. Apa namanya? Halal non halal ya? Halal berarti. Iya. Yeah. Halal itu gimana, Bu? Non halal dia ininya ya. Gua no idea sebenarnya seperti apa, karena gua coba search tadi enggak ketemu tipe makanan seperti apa. Jadi ini penasaran banget. Ini makanannya akan seperti apa, bakminya. Lapar banget. Jujur sekali. Jujur sekali ya. Iya. Yeah. Gue, apa namanya, kita langsung aja ke tempatnya. Kita akan disempong, well, this is more than a case. Saya tetap panas disini. Haradang. Ya, mendadak Sunda, karena ternyata ini bakminya bakmi Bandung. Mendadak Sunda. Bakminya bakmi Bandung gak ya? Iya, betul. Jadi banyak banget ini ada. Ada. Bahkan ada batagor, ada somai, nasi goreng Bandung juga. Terus, oh iya? Coba Bandung batagor. Oh iya, nasi goreng Bandung juga ada. Nasi goreng Bandung, nah. Yeah. Apa namanya? Banyak banget variannya yang pasti di sini. Berarti ini bakmi teh Rene. Gak gitu ya. Anyway, jadi dia posisinya benar banget ada pas di sebelah si Bahagia 168 sama seberang apa sop ayam Pano Solo. Kalau dari tempatnya dia cukup simple ya. Simple. Ada dua lantai. Iya. Terus apa namanya, ada area smoking tapi area cuma smoking maksimum 4 orang aja. Agak ngeri panggung gitu, agak serem apalagi kalau orangnya kayak dia semua. Seranda apa? Ya, jadi ada area smoking di depan di lantai 2. Yeah. Terus dia punya tempatnya di bawah tuh ada macam-macam juga tadi ya. Cuma, tapi cuma ya udah meja-meja. Meja cuma gitu doang, sama dia tuh ada jual snack juga tadi sama kitchennya juga di situ langsung ya. Bisa kita lihat tadi. Ya, jadi kita dapat mie yamin lebar sama karet sama pastinya kuotie panggang. Kuotie panggang. Panggang kan bener ya, panggang. Betul. Nah, apa namanya, kita nggak terlalu pesan banyak lagi kayak bakso goreng atau siomay, karena kita coba fokus aja. Karena biasanya kalau mie gaya Bandung ini dari gaya mie ayam atau bakmi juga udah menarik sebenarnya. Pakai ayam Bandung, tadi ada yang pakai ayam Bandung kayaknya. Nggak sabar kayak nyobain. Ya, ini kita lanjut record dulu ke bawah. Kita by the way di atas jadinya. Stay tune.
Ya, ini udah datang makanan ya. Ini agak kayak CCTV, bener kata Jessica, by the way. Nah, apa namanya, ini yang mie lebar, ini yang mie karet, yang pecomke, ini yang nyamin tica. Nyamin tica. Dia pakai yang mie kecil. Mie kecil, betul. Terus dia ada kuotie panggang, sama... kuotienya ada yang isi kucai sama yang isi ebi sama daging. Okay. Sama batagor. Oh, itu ebi sama daging ya? Ya, ebi sama babi apa ebi sama ayam gitu. Boleh udang, kita udang, coba. Udang. Boleh kita coba. Cobain, enakan yang ini daripada ini. Coba yang kucai dulu ya. Selalu gak sih? Enakan yang daging daripada yang sayur. Enggak apa nih? What happened here? Coba. Tapi yang aku suka ya, kuotie kucainya itu tuh gak ngebawa rasa pahit. Karena kalau yang masaknya kurang jago tuh rasanya pahit dari kucainya. Nah ini enggak kan? Enggak, sama gak ada bau. Iya. Gak ada bau kucainya. Iya. Enak kayak isian ini ya, martabak telur yang pinggir jalan gitu loh. Iya. Enak, gue cobain yang ini. Yang dagingnya nih, udang sama daging. Kayaknya aku harus geser dikit deh. Boleh. Oh. Biar saya aman. Juicy sekali. Ya kan enak. Apa isinya terus pahit banget, very good. Enak. Yang dia gua pepper yang juga. Panggangnya tuh enggak kering. Dan masih ada apa soft atau lembut-lembut dan moist-moist gitu. Iya, ini gyoza lokal ya. Gyoza Chinese gyoza. Iya, Chinese gyoza. Coba nama batagor. Batagor. Nih dia, batagor Bandung dapat kita tadi ternyata. Cheers. Iya. Batagor cheers. Crispy. Enak, teksturnya kayak apa namanya, dalamnya ini kayak tahu gitu gak ada ya. Kayak batagor-batagor Bandung pada umum ya kayaknya. Dia si bumbu kecapnya, bumbu kecap, bumbu kacangnya gak terlalu manis. Enak, creamy. Terus batagornya cukup ngasih tekstur baru. Kayak kan bakmi semua. Betul. Yang aku bisa bilang adalah ini batagor yang udah naik level. Bukan batagor pinggir jalan sembarangan, tapi ini batagor yang cukup enak buat dimakan kayak gitu. Oke. Okay. Ini kayak udah medium level sih batagornya sih. Oke, cobain bakminya. Gue pengen sama bakmi kamu sih yang dicap, pedes banget ya. Gak terlalu pedes sih menurut aku ya. Don't trust me. Kalau about chili, don't trust me. Kita buktikan benar apa tidak. Kalau tadi kayak ngeliat sambal ricanya cukup menarik banget, gila. Serem, banyak banget. Langsung kayak, wah mantep nih lah. Yes. Batuk sih. Don't do that at home. Wah. Why? Yes. Aku menurut aku kayak ini pedes sedeng sih. Enak sih pedes sedeng gitu sih. Cabenya yeah. Pakai cabai rawit yang kayak cabai bawang gitu ya. Modelnya kayak cabai ayam geprek. Terus enak sih asin gitu pedes bukan yang pedes doang. Cuman, asinnya karena aku udah tambahin tongcai. Oh iya ada tongcai tadi. Cuman jangan diserap kayak gua tadi. Cukup dangerous gitu sebenarnya. Jadi ini pedesnya langsung naik. Yeah. Tapi enak buat yang pecinta spicy ini pasti ini recommended banget tanpa ini kalian harus pamit. Flavorful banget sih ini. Yes. Aku betul. Udah nggak pakai apa-apa kecuali. Dan nggak manis loh. Manisnya ya udah manis biasa manis aja. Manis biasa gitu. Aja, nggak terlalu yang manis banget. Nah, okay. Aku cobain yang lain. Next, mie lebar. Ini pakai babi ya? Ya. Kalau yang aku soal tadi campur ya? Ya campur kalau nggak salah. Ini yang lebar babi cincang. Karena dipakai cabai jadi dahin pedesnya. Betul, gak ada sambal baminya gak terlalu pedes. Terus yang gue suka adalah di sini bawang putihnya generous sekali, bawang putih keringnya. Iya. Bawang putih gorengnya. Enak banget ini. Gue tuh aromanya langsung bawang putih. Jadi kalau kalian kurang suka bawang putih mungkin boleh bilang di awal biar gak terlalu banyak dikasihnya. Ini kalau buat gue enak banget karena sangat garlicky banget. Terus apa namanya, si daging babi juga enak, gurih, asin, nambah tekstur. Proper way banget buat nge-serve si mie lebar ya. Mie lebar juga gak alot. Kalau aku bakal nambahin bawang putih condiments. Bawang putih cincang? Iya, bawang putih cincang. Karena ini rasa bawang putih kan kenceng banget ya. Kayak, jadi kayak ngerasa secara tekstur ada yang kurang nih. Okay. Kayak gitu. Jadi kayak mungkin sedikit ditambahin bawang putih mentahnya. Tapi ini udah overall emang garlic banget sih. Berasa banget sih. Hey, nah kalau yang mie karet, ini yang mie karet ayam pecamke. Gua nggak kasih sambal, tapi kasih pepper, betul. Kasih merica aja. Kayaknya lebih cocok sih. Betul. Nah, ini dia. Mau coba? Coba lah. Akan. Emang not my type.
bakmi ya. Emang karet begini sih. Tapi enak. Sedikit. Enaknya tuh dia enggak terlalu apa namanya? Enggak terlalu banyak tough. Bumbu gitu. Bukan yang terlalu cumi atau yang terlalu padat sih mie-nya. Jadi pada saat dimakan tuh dia enggak terlalu yang biasanya kan kalau mie karet tuh agak tough ya untuk dimakan. Itu ini enggak, good banget, enak banget. Terus benar, dari si gua lebih baik ditambah pepper aja. Ini ada hint peppernya lebih kuat lagi. Enak banget, ayamnya pakai ayam pecel kek. Which is itu gak terlalu, apa namanya, nih. Udah bawa asin juga, namanya pasti garlicky banget. Kayaknya rata-rata bakmi yang di sini tuh pasti sangat dikasih garlic ini banget ya, garlic, apa, fried garlic banget. Enak banget ini, sama dapat itu ya. Dapat garingan guys. Dari mana garingan gua? Oh ini. Yes. Overall, enak semua untuk bakminya. Especially gua suka yang, gua suka yang dua ini sih sebenernya. Ini, aku ini. Pas saya pembagiannya kalau gitu. Oke, seperti biasa kita akan lanjut makan dulu. Enjoy the time lapse. Cheers everyone. Sudah habis, kita yeay. Habiskan semuanya. Enaknya. Ya, jadi ada 3 bakmi, ada batagor sama pote. Potenya juga ada 2 tipe yang daging sama yang kucai. Angkang dia tipenya. Mungkin dari bakminya dulu, dari gua. Bakmi yang baru kali ini gua bisa makan, apa bisa menikmati bakmi lebar gitu. Oh ya? Biasanya bakmi lebar kan identik dengan chili oil, which is not my preference. Dan terkadang makan bakmi lebar tuh cenderung gimana ya, kayak a bit weird kalau buat gua, karena biasanya kan kalau mie kan terus-terus, gua ini kok lebar gitu, kayak kwetiau. Jadi, not really my preference, tapi di sini okay, buat gua bisa gua makan dan enak, karena mungkin dari bumbu dan dari si dagingnya juga gua suka. Jadinya kata ada chili oilnya juga ya pasti. Jadi gue cukup suka ya tadi. Terus dia punya si babi cincang tuh gurih, asin gitu, tapi bukan yang over seasoning. Pas seasoningnya. Jadi cocok banget kalau misalnya diaduk sama si apa namanya, sama si mie-nya. Enak, enak banget. Terus mungkin next-nya kalau dari gue itu yang bakmi karet. Mie karet dengan ayam kecamki. Nah, itu mungkin bisa dibilang itu settingan aman buat aku ya. Kalau makan bakmi sekarang. Selalu. Bakmi karet, ayam kecamki, udah gitu. Itu enak banget. Ketambah yang pasti di sini yang sangat improve buat gua, dan gua kayaknya setuju bahwa setiap bakmi itu kayaknya harus pakai bawang putih. Entah minyak bawang putih goreng kayak tadi, atau mungkin bawang putih. Kalau bawang putih cincang seperti biasa, gue belum mau coba-coba sih. Kayaknya kurang deh, itu untuk beberapa orang aja sih. Iya, terlalu strong kayaknya. Tapi buat gue kayak dikasih minyak bawang putih, terus dikasih bawang goreng, bawang putih goreng gitu udah. Itu improve banget, enak banget. Terus secara bakmi karet tadi yang gue bilang, tidak terlalu chewy, tidak terlalu keras. Terus dia punya si rasa ayam pecel kayaknya juga enak. Bukan yang terlalu bland, dia ada rasa gurihnya juga. Terus apa namanya? Ya again, itu gak perlu pakai sambal kalau kata gue, pakai pepper aja sedikit itu udah nambah rasa banget. Very good banget. Kayaknya impress banget sama kata-kata Leo. Terus aku kayak baru menyadari satu hal, tau gak sih? Gak heran Chef Juno pernah kesini. Yeah. Oh iya benar. Di bawah itu di meja kasir ada foto si Bapak Chef itu makan di sini. Gitu. Kalau dari aku yang ya minoritasnya, please itu enak banget, sumpah. Ini sayang diasut ya, kalau di Gading Serpong gue makan tiap hari deh kayaknya. Enak banget, aku suka banget kayak ini mie yamin kayak ke aku emang kalau suka mie yamin tuh ada yang tipe manis yang arahnya itu lebih ke halal, bisa lebih ke manis. Tapi kalau ini tuh lebih ke asin condongnya.
kayak gitu. Jadi kayak dia manisnya cuman iya sedikit agak manis aja, tapi lebih condong ke asin. Dan tambahin nama tongcai dikit aja tuh udah enak banget. Gak usah kasih sambel lagi karena sambel ricanya sih good banget, gila. Setuju. Jadi meskipun gua tadi kepedesan dan struggling makannya, sebenarnya sambal ricanya itu bisa gua bilang enak. Dia punya rasa aromanya, aroma cabenya, terus tambah rasa asin itu kayak bisa on the go ya, nggak usah pakai bumbu-bumbu lagi. Paling kalau kayak Jessica tadi tambah tongcai, swine gitu biar tambah asin. Tapi dari secara SAD saja tuh udah enak banget, udah nggak perlu tambahan sambal lagi karena memang dari si bumbu ricanya udah bawa pedes ya pasti. Tapi bukan yang cuma pedes doang, tapi ada rasa si asin gurihnya juga. Iya, ya bener kayak ayam geprek sih ya kayaknya. Iya. Dan ya itu ya, karena dia juga pakai cabenya cabai yang diulek gitu loh, bukan cabai yang kayak chili oil atau apa, itu lebih bawa pedesnya lebih ada hint aroma sama pedesnya lebih meningkat. Itu poinnya. Jadi biasanya kalau chili oil oke, okay, memang chili oil itu bawa aroma dari si chili, tapi kalau misalnya si sambal ricanya kan cabai rawit gitu. Rasa Indonesia. Oh. Yang pasti di kita akan cocok banget gitu. Iya. Kayak ibaratnya makan indomie geprek. Bakmi geprek. Iya, bisa. Ayamnya ayam Bandung lagi kan, ayam shred gitu. Iya, enak banget, betul. Terus ada poti panggangnya. Iya, poti. Itu juga enak banget sih. Poti yang gue jujur suka yang daging tadi. Iya, enak yang daging. Dia ada bawa juicy dari si dalamnya. Mungkin karena obviously lebih banyak. Kalau apa pakai daging kan pasti akan ada juicy-nya ya. Iya. Daripada yang kucai gitu. Tapi kalau yang daging itu mungkin yang menangnya karena dia pakai daging, terus jadi lebih gurih yang pasti. Terus apa namanya ya, benar kayak gyoza, Indonesian gyoza, Chinese gyoza. Jadi apa namanya, asin rasanya, terus kayaknya ada kayak hint jahenya nggak sih tadi, kayaknya ada rasa jahenya sedikit, dikit banget, tipis. Nah, bukan yang sangat kayak se-strong gyoza, gyoza kan strong ya. Kalau ini ada sedikit. Terus kalau yang kucai? Enak sih, dia ada sedikit agak aroma ngejegrak ya, kayak aroma fermentasi kucainya gitu sih sebenarnya ya. Cuman dia masih fine, masih oke, masih bisa toleransi. As long dia nggak ada rasa pahit aja sebenarnya, karena beberapa kucai itu kalau olahnya kurang bagus dia nggak berasa pahit. Ini nggak sama sekali, masih kemakan lah yang pasti lah. Kayak gitu, enak sih, bener kayak martabak telur. Telur pinggir jalan gitu ya. Iya. Yeah. Terus next-nya itu ada Batagor. Ya, Batagor Bandung. Jadi kayak tadi gue bilang teksturnya dia kayak tahu ya di si isian dalamnya tuh. Iya. Jadi emang simply kalau Batagor Bandung itu emang yang gue tahu kayaknya kan mostly Batagor pangsit. Iya. Pasti pangsit berupa pangsit gitu. Tapi emang cukup unik juga karena isiannya itu dia kayak tahu. Jadi bukan, sorry tadi, bukan yang kayak umumnya di Bandung. Mungkin kalau umumnya kan gak kayak gitu. Tapi ini apa dia isinya kayak tahu gitu, dan enak sih kalau kata gue buat snacking itu boleh banget karena cukup ringan, nggak terlalu apa, nggak terlalu berat juga untuk dimakan, terus bisa dimakan rame-rame juga. Tapi kalau kata gue kesini pesanlah bakminya. jangan Bandungnya doang, jangan Batagornya doang. Iya. Ada siomay juga mungkin kalau mau. Batagornya enak, iya, cuma dia lebih ke arah Batagor pangsit ya pasti. Iya, cuman menurut aku emang kayaknya enakan siomay ya kalau pesen ya. Mungkin iya, kalau misalnya itu cobain siomaynya juga boleh. Terus ada bakso goreng juga, iya. Ada bakso goreng B2 kayaknya tadi juga gua lihat. Tapi aku kalau for sure balik lagi sih udah pasti kuat dia panggang daging sama mie amin rica sih, udah cukup gitu. Oke. Kalau gua ya ada tau lah apa jawabannya. Mie karet kayak becangke. Iya, sudah pasti. Oke, jadi dia tempatnya ada di Pasar Lapangan Sutra. Again, yang gue bilang tadi, Pasar Lapangan Sutra ya, bukan Separa Sutra. Kebetulan mirip ya sama yang sebelumnya kita makan di Bami Ahoy. Tapi ini bedanya, Alam Sutra kok komen Separa Sutra, jauh banget. Nah, ini dia again di sebelah Bami, Bahagia 168 sama warung, seberang warung Sotaya Pano Solo. Jadi buat kalian mungkin yang di Alam Sutra atau yang mungkin di Gading Serpong di BSD, boleh banget datang ke sini karena ini apa namanya, rekomend banget buat kalian coba. Kayaknya sih kayaknya lebih ke Bandung. Iya, kayaknya emang lebih ke makanan Bandung. Tapi kayaknya udah cukup di fusion, mie-nya itu bukan mie yang halus. Sedangkan kalau bakmi Bandung itu cukup halus. Kalau ini mie amin yang halus. Mie amin ya mungkin, tapi dia ada opsi lain berarti ya, mie lebar dan mie karet. Betul. Menyesuaikan selera orang sini lah ya. Yeah. Kan memang yang orang-orang selera kayak saya banyak. Ya, jadi itu boleh banget kalian coba visit langsung ke dicek langsung aja kalian coba sendiri. Apa namanya? Thank you buat siapa?
Renenya langsung. Kak Renenya langsung ya? Oh, oke. Iya, yang kontak kita sama Kak Naura sebenarnya udah mempertemukan kita dengan Kak Rene. Kok? Teh Rene. Rene itu nama orang lain? Kayaknya sih ya. Oke. Nah, terus thank you juga buat staff dan ibu tadi. Ibu yang masak tadi. Ibu chef. Apa baik banget, komunikatif banget. Terus kayak apa namanya? Terus ngobati kita, ngasih tahu kita kayak ini apa, itu apa ini apa. Sukses terus buat Rene, Bakmi, dan Kuotie Santung ya, kalau nggak salah tadi ya, namanya. Kuotie Santung. Kuotie Santung. Nah, dan pastinya thank you juga buat kalian yang udah nonton. Please like, favorite, share untuk apa, ikutin kita tentang makan-makan di weekend dan rekomendasi-rekomendasi makanan enak. Jadi jalan-jalan mungkin nanti next time. Yeay. Ya pasti, dan jangan lupa juga nyalakan bell icon supaya kalian dapat notifikasi pada saat kita upload video baru. Kita akan ketemu. Sign out. Thanks for watching. Bye bye.